IPA. Ini perkenalan dulu nih. Kalau nama Pak Jahnawi, ini bapak dari guru SMP 1 Kaur. Ini tepatnya tahu nggak di mana? Di Provinsi Bengkulu ya, di Provinsi Bengkulu. Ya, saat ini mengajar IPA. Ini kita akan soal yang ringan saja. Di tadi dengan Bu Fida itu soal-soal hot ya, soal-soal hot. Tuh, udah kering katanya matanya. Benernya iya, kering katanya. Udah kering katanya ambil. Baik, ini belajar di rumah tidak masalah ya hari ini, karena hari ini kita berada di room Webex, dan tentunya kita masalahnya karena ini ya, virus corona tidak ditularkan melalui, harus dipahami bahwa ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil atau droplet dari saluran pernapasan. Oke, sebab itu, maka hari ini kenapa kita libur selama 14 hari, tentunya kita bisa belajar bersama dengan Bapak Guru Hebat Ajar Pusdatin, Pusat Data Teknologi dan Informasi dari Kemdikbud. Baik, kali ini Bapak akan mencoba masalah UNBK ini. Oke. Udah jelas ya kelihatan? Tadi ada kelihatan? Kelihatan. Halo? Oh, kelihatan. Oke. Nah, kalau kita ingin sukses di UNBK, di Ujian Nasional Berbasis Komputer, oke, makasih ya. Kita ini harus punya SKL namanya Standar Kompetensi Lulusan. Nah, kalau kita sudah tahu standar kompetensi lulusan, ada materinya nanti adalah pengukuran zat dan sifatnya. Kemudian ada mekanika dan tata surya. Kemudian ada gelombang tidak magnet. Kemudian struktur dan fungsi makhluk hidup. Nah, pada kali ini, kalau dipanggil ini di sekolah Bapak dipanggil Mr. G ya, dipanggil Mr. G di sekolah, dan kawan-kawan juga manggilnya juga sama ya dengan Mr. G. Kalau ke Bengkulu nanti ke arah selatan 5 jam tepatnya dari kota Bengkulu ya, ketemu dengan Bapak nanti. Oke, kali ini kita belajarnya UNBK tetapi materinya kelas 7. Kelas 7 yaitu zat dan sifatnya. Siapa apa kasih materinya ini? Zat dan sifatnya. Nah, bahasanya ini ya, jadi batasannya adalah pengukuran dan sifatnya. Oke. Kita kasih ringan lebih dulu ya, tidak usah kita yang berat-berat dulu. Kok punya materi sebenarnya 3 tahun terakhir sebagai sharing kita. Ini masih kelihatan? Apa kurang kelihatan, Pak? Oh ya, ini karena kecil ya, kurang kecil. Jadi misalkan gini, kita tadi materinya tentang pengukuran ya. Siswa mampu memahami pengukuran. Oke. Bahasan kita tentang pengukuran. Kita akan buka soal 3 tahun terakhir tentang pengukuran. Ya, Pak. Ini kita ya, buka soal tahun 2019. Okay. Jadi ini agak lama ini internetnya. Oke, ini soal UN 2019 tentunya. Anak-anak sekalian pasti
kita membahas ini, Pak. Ini, Pak, ya. Oh, ini. Ini tidak jalan. Oke, balik sini, apa? Ini Bapak ingin melihat. Ingin melihat. Kan saja bahwa perbatasan. Apa, Pak? Mati. Oke, lihat ya, ini soal tahun 2019. Nah, di sini di soal 2019 ini tidak memperlihatkan adanya soal pengukuran. Di sini adalah soal tentang tentang besaran pokok dan besaran turunan di sini. Nah, kita lihat lagi soal sebelumnya yang adakah soal tentang pengukuran tahun 2018? Kita lihat lagi soalnya. Jadi harus tahu memilah-milah mana yang termasuk standar kompetensi lulusan ketika kita ingin membahas soal-soal UNB. Ya. Juga sama, di nomor satunya juga sama. Coba tahun 2017 ya. Coba kita buka tahun 2017 di soal UNBK tentang penyusunan. Oke, tunggu. Ini masih loading ya. Kita buka karena Bapak buka soal dengan online semua. Ini tahun 2017. Oh, ya. Nah, di tahun 2017 tentang pengukuran, ini ada tentang pengukuran 2017 soal nomor 2 ya. Oke, Bapak perjelas di gambar sini. Oke, Bapak perjelas di ini kelihatan? Kelihatan. Tentang pengukuran. Pertanyaannya di sini, volume dari kubus tersebut adalah. Oke. Yang pertanyaannya dulu. Ayo, siapa yang bisa jawab ini? Berapa volume kubus dari gambar ini dengan menggunakan lumistar? Yuk, di chat, di room chat. Berapa volumenya? Ngelek ya? Ya, Pak. Oh, ngelek. Tunggu dulu sampai dia keluar. Cepat. Ini lu share kontennya. Kemudian besar lagi. Ini kelihatan? Kelihatan. Oke, kelihatan. Kita bahas. Gak kelihatan? Gak kelihatan. Ini udah? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Dan ini volume. Sekarang jaraknya dulu, berapa jaraknya ini? Berapa senti? Berapa mistarnya yang ditunjukkan?
Halo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Jarak kubusnya berapa? Berapa senti kubusnya? Sisinya 25. Sisi kubus. 25. Soalnya nggak jelas, Pak. Oke. Oh, kok nggak jelas ya? Garisnya nggak jelas. Oke, saya ini dulu. Saya hapus dulu. Dulu. Itu nggak jelas ya. Kalau saya zoom. Kalau coba, Pak, di zoom, Pak. Di zoom. Ini kayaknya. Bisa di zoom. Nggak kelihatan kalau dipakai kayak HP ya. Lebih kecil ya. Iya, Pak. Saya pin. Tapi bisa di zoom. Ya, nggak apa-apa. Bisa di zoom di webpage-nya. Coba di zoom. Ada di HP-nya bisa. HP-nya bisa ada view-nya full screen. Sudah full screen ini. Full screen sudah. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Halo. Oh. Melek lagi. Oke, nggak apa-apa. Bisa kelihatan, Pak. HP-nya di Mana? Kayaknya di zoom ya? Di zoom. Iya, ada HP-nya. Oke, aku pindahin. Aku pindahin ke ini. Aku pindahin dulu ke sini. Kelihatan. Dia ngasin pakai ini. Nih, udah selesai. Itu apa namanya, Pak? Apa? Kali-kali boleh menyekat. Itu siapa ibu, Pak Dino? Nama aslinya gimana? Oke, ini kelihatan di sini? Kelihatan. Ini soalnya tentang pengukuran. Tentang pengukuran. Oke. Apa rumus volume? Ada yang tahu rumus volume apa? S pangkat 3. Sisi. Oke, volume kali S. S kali S. Oke, S pangkat 3 atau dikatakan sisi S kali S. S kali, oke, bapaknya dulu. Oke, kali S. Sisi kali sisi. Oke. Ya, sekarang kalau dari mistar ini sisinya berapa senti? Lima senti. Bapak zoom lagi kalau nggak bisa. Sudah, Pak. Sudah jelas ini ya, Pak. Sudah. Udah jelas, Pak. Sisinya berapa? Sisinya berapa senti? Lima. Lima. Di kubus enggak, Pak, enggak lima, ngarang. Terus berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah 3 senti. Tiga beneran? Tiga kan? Tiga berarti kali tiga kali di? Kali tiga. Nanti jawabannya berapa? 27 Oke. Okay. Siapa tuh 27 bilang 27 tadi? Negara di dia, Pak. Oke, okay, mantap. Nah, 27 sentimeter. Kubik. Berarti jawabannya adalah D. Oke. Masih soal tentang pengukuran. Kita kembali ke soal tentang pengukuran. Bapak, kita dulu yang di soal ini. Oke, ini masih. Belajar.
matikan dulu biar dia di Zoom. Oke. Okay. Ini ada rasa kenapa? Jadi apa? Halo. Ini dasarkan gambar panjang pensil adalah lebih mudah kok soalnya kan. Okay. Ini kelas 7. Nah, berdasarkan gambar, panjang pensil yang benar adalah? Enggak usah, ini lagi di kamar belakang, ada apaan? Pensil nomor berapa yang benar? 5, 6. Gambar pensil nomor 1 kah, nomor 2 kah, atau 3 atau 4 yang benar? Berdasarkan pensil yang kita ukur. Pensil nomor 3. Ini pakai dipit. Kok nomor 3? Kenapa? Enggak, Pak, itu adik saya, Pak. Gimana? Hah? Bentar dulu, Pak. Oke, saya zoom lagi. Jawabannya nih. Nomor 1 atau nomor 2 kah? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini kan gambarnya. Pensil nomor 3, nomor 2. Nomor 3, Pak. Nomor 3. Nomor 4. Di. Kita bahas dulu satu-satu. Kalau pensil nomor 1 berapa senti? Pensil nomor 1. 5 senti. Nomor 1 itu 1. Nomor 1 berapa senti? Sat. 2. Ayo, berapa senti? Ini kan panjangnya. Ini panjang. Kok 20? Ini pensil dari 3 ke 5. Berarti? Berarti 3 ke 4 1 senti. Kemudian 4 ke 5 2 cm. Berarti dia adalah 2 cm. 2 cm. Berarti yang pensil 1 ini jawaban yang A nya salah. Salah. Oke. Kalau pensil nomor 2 benar atau salah? Ya Bapak apa sih? Gitu deh. Adik. Apa? Pensil nomor 2 betul kah? Berapa? Berapa senti? 3. 3 sen? 3 senti. Wah, ini perlu kasih hadiah kah ini? Apa tuh nanti? Namanya siapa? Tegar, Pak. Tegar ya? Tegar. Bapak tulis dulu Tegar. Oh, Tegar Aditya. Iya, Pak. Oke. Tegar Aditya, nanti kirim nomor HP ya. Biar diisi pulsanya. Oke, Pak. Siap. Ya, di chat aja nanti. Oke, siap. Ya, makasih. Pak, oke, ini soal. Ini soal ini ya, soal masih di pengukuran. Tapi beda nanti. Soal masih dengan mistar pengukuran. Sekarang soal yang topiknya Bapak ubah menjadi Bapak ambil lagi soal tapi dengan menggunakan jangka sorong. Menggunakan jangka sorong. Oke. Ingin. Oke.
Dingin amat. Nah ini soalnya Pak Zoom dulu. Itu memang nggak jelas Pak. Ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Oke, hasil pengukuran tebal sebuah buku fisika menggunakan jangka sono. Apakah nilai jangka sorong ini? Pernah belajar jangka sorong, Aditya? Sejarah, Aditya? Iya, Pak. Gimana? Pernah belajar mengukur dengan menggunakan jangka sorong? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah ya? Belum pernah. Yang lain gimana? Pernah belajar tentang mengukur dengan jangka sorong? Pernah, belum. Belum, Pak. Belum pernah. Ya? Belum, Pak. Oke, ya. Kalau belum, Bapak ajarkan bagaimana caranya. Nilai dua. Ya. Yang di atas ini, nilai dua sama tiga itu disebut dengan skala utama. Skala utama. Skala utama. Ya, skala utama. Oke. Bapak bersihkan SU saja. SU saja ya. Iya. Oke, kemudian yang di bawah nilai 0, 5, 10 itu sebut dengan skala nonius, SN. Oke, nah. Untuk cara menghitungnya, skala utama itu adalah, ini kan di angka 2. Kemudian 2,5 di sini, ini 2,5, ini 2,6, 2,7, nah ini 2,8. Nah, karena titik nolnya itu, apa terus ini, karena titik nolnya itu adalah sebelum angka 8, maka kita buat skala utamanya itu adalah, skala utama itu adalah 2,7. Apa di sini paham dari mana dapat skala utama? Paham. Oke, 2,7 sebelum angka 8. Kemudian skala noniusnya berapa? Skala noniusnya berapa yang di bawah? Nah, skala nonius itu adalah skala di mana yang segaris skala utama dengan skala nonius itu satu garis. Oke, kita hitung. Satu. Yang apa? Dua. Oh, dan dijawab ya. Mantap. Sama siapa nih? Yang A pasti. Karena dia sudah menunjukkan 2,7. Nah, coba teruskan lagi. Kemudian yang segaris yaitu ini di sini yang segaris. Nah, ini yang segaris. Ya, garis ini. Berarti dia 2, ditambah dengan 0,06. Hingga dijumlahkan menjadi 2,76. Oke, Mas ini paham? Sampai sini paham atau tambah bingung nih? Paham. Paham ya? Oh, lewat deh. Ini nih. Oke. Bapak tes satu lagi ya. Bapak tes satu lagi kalau paham atau belum dengan jangka sorong ini. Oke, Bapak ada sebuah soal lagi. Silakan dijawab nanti. Nah, silakan dijawab nanti. Kita akan tes satu soal lagi. Kita akan tes paham tipenya nanti di sini. Oke, ini ada pengukuran nih. Nah, ini berapa yang terbaca dengan jangka sorong? 4,17. 4,57, Pak. Ah, mana nih? 57. A. Oke, 4,5 sudah 4,52. 4,5 dulu. 4,57. 57. 17.
4,17. Oke, 4,7. Nah, mantap. Kenapa 4,17? Karena ini adalah, ini kelihatan ini sebelum ini adalah satu, berarti 4,1 itu adalah skala utama. Kalau nonius, itu adalah segaris. Segarisnya mana? Ini yang segera. 0,07. Jumlahkan 4,17. Oke, sampai sini paham pengukuran? Paham, Pak. Oke, mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjut ke kompetensi yang kedua. Kompetensi yang kedua yaitu kita kembali lagi ke tadi. Ini ada zat. Ini kan pengukuran tadi. Kemudian ada zat. Zat ini terbagi lagi. Ada tip dan perubahan zat. Ada suhu ya, tapi nanti itu. Oke, sekarang kita ke sifat dulu. Sifat zat dan wujudnya. Kita bahas dulu zat dan wujudnya. Oke, untuk materi ini, kalau kita mau buka di sumber belajar di apa namanya? Matul. Kalau kita buka rumah belajar ini sumbernya ya, ini. Nah, ini jadi ada namanya klasifikasi materi. Jadi wujudnya itu ada tiga, ada padat, cair, dan gas. Oke, okay. Dan bagaimana penerapan soalnya? Penerapan soalnya ini kan ambil materinya di belajar. Oke, okay. Soalnya untuk soalnya belum lagi, dan lagi ke belajar IPA. Ui apa? Ui itu kuat. Ambil. Oke, ini itu minyaknya tuh ini. Mari, oke. Kita zoom lagi. Halo, mana suaranya ini? Iya Pak, tadi itu habis. Oke. Hadir. Oke, ini Bapak Zoom ya, Bapak Zoom. Ini soal tentang zat dan wujudnya. Bapak Zoom, saya lebih besar. Besar. Ini udah kelihatan belum? Belum ya? Belum sama sekali. Oke. Okay. Ini sedikit lapar. Pak Uban dulu. Pak Uban dulu. Aduh. Nah. Lompat. Eh, ini kelihatan? Lewat aplikasi saja. Oke. Sekarang gini, pertanyaannya adalah jarak pada antar. Perhatikan tabel berikut. Sifat yang tepat pada tabel adalah, kita bahas satu-satu dulu. Kalau sudah belajar zat dan wujudnya, ini di kelas 7 ya, mengulang lagi. Untuk itu berikut. Zat padat 2 dan 3. Yakin 2 dan 3. 2 dan 3. 2 dan 4. 1 dan 4. 2 dan 3. D. Itu dan mana yang benar? Padat. D. Oke, 2 dan 4. 4 kali ya, Pak. Ada kan? Oke, okay, betul ya, 2 dan 4. Nah, kenapa 2 dan 4? Karena kalau yang 1 dengan 3 itu, ini zat padat itu partikelnya sangat dekat. Oke. Okay. Kemudian kalau bentuk dan tempat berbeda, padat itu adalah dia selalu tetap baru. Hanya 2 dan 4. Oke, okay. Satu lagi, Bapak kasih
si soal tentang masih wujud zat juga. Ini lebih mudah lagi. Ini udah kelihatan belum? Belum ya? Belum, Pak, belum. Kurang jelas, Pak, itu Pak gambarnya. Tabelnya kurang jelas ya? Oke, Bapak. Udah jelas. Oke, sekarang ini sifat-sifat gas pada suhu kamar yang benar adalah sifat gas pada suhu kamar yang B. Yang A, Pak. A. Yang D. D. A. D. A. D. A, yang benar A. D. ABCD. ABCD. Ya aja sebutin. Sebutin semua. Ayo sifat gas. Siapa yang bisa nyebutin dulu? Partikelnya gimana? Partikelnya. Yang A. A. D. Yang A. Partikelnya itu sangat kuat. Itu sangat kuat. Bentuk tetap jarak antar partikel berdekatan. Bentar, Bapak buka dulu teori tadi. Kalau ini kelihatan enggak teori ini ya? Enggak, ini? Gelap, Pak. Oh, gelap ya. Gelap. Nah, kelihatan, Pak. Enggak kelihatan ya? Bapak ubah menjadi share ini ya, share web. Ini kelihatan? Bentar. Pak, tulisannya kurang kelihatan. Oh, enggak kelihatan ya, enggak bisa ya buka pakai itu ya. Oke, Bapak ubah nih. Bapak ubah lagi. Oke, share web browser. Udah, nanti Bapak jelasin aja langsung. Ya, kita pakai web browser di share tidak penting. Kita share konten lagi. Udahan. Sudah muncul belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak, tapi enggak. Sudah, oke. Okay. Oke, kita kembali lagi sini. Sifat gas, yang pertama partikelnya dari sini, mana yang membuat, nih, Bapak Ringhari, ada kata kuncinya. Kata kuncinya gini. Nah, ini. Partikel antar partikel kuat atau lemah atau sangat lemah kalau di gas? Sangat lemah. Kuat. Okay. Sangat lemah yang benar. Nah, gas itu. Lemah. Bayangkan kalau gas itu di rumah itu, kenapa dia mudah terbakar gas di rumah? Karena memang dia ikatannya sangat lemah gitu. Lemah. Jauhan malah. Kalau sangat kuat ini sifat zat padat kalau ini ya ini salah ya. Jadi salah jawabannya adalah yang B. D ya yang B. Yang B. Oke. Okay. Yang D. Yang D. D. Okay. D betul. Nah ini dua materi dari sifat gas. Jadi anak-anak sekalian ingin memperhatikan SKL ya, standar kompetensi lulusan. Nih bapak ini bapak kopikan biar tahu bahwa apa yang akan di kita kan ngeliat ini ya doang. Nih perhatikan kompetensi tadi. Ini kompetensinya, standar kompetensi lulusan. Siswa mampu memahami pengetahuan tentang pengukuran zat dan wujudnya. Ini baru dua kompetensi yang kita bahas tadi. Baru dua
kompetensi. Sifat dan perubahan zat belum kita bahas. Ya. Ada namanya sifat perubahan zat. Ada yang tahu? Perubahan zat ada berapa? Oke, Bapak tanya dulu. Kalau padat ke cair, jawabannya adalah dia mencair. Cair. Ada yang bisa nyebutin? Perubahan zat. Yuk. Es krim. Es krim. Tambah hilang. Yang bisa nyebutin nih. Tadi sudah Aditya nih yang dapat pulsa 10.000. Nomor berapa Aditya? Pak, astagfirullah. Ayo, yang bisa nyebutin perubahan zat. Tadi kan Bapak sudah sebutkan. Kalau padat ke air, ya, padat ke air itu men. Ya. Kalau sebenarnya kebalikannya. Kalau dia cair ke padat, dia sebut dengan membeku. Nah, saya sebutkan lagi empat lagi. Padat ke gas. Menguap. Cair ke gas. Menguap. Meleleh. Padat ke gas itu. Maju prim. Oh, itu siapa tadi? Siapa tadi namanya? Siapa? Yang nyebutin tadi siapa nama? Ya, Aditya tadi satu. Terus yang kedua siapa? Nama Ali. Saya. Oh, saya. Tegar Aditya. Nanti. Oh, Tegar Aditya tadi ya. Tegar Aditya. Tadi bisa nyebutkan adalah padat ke cair, cair ke padat, cair ke padat gitu ya. Yang ada empat padat tadi siapa yang bisa nyebutkan? Padat ke gas. Beku meleleh. Siapa? Membeku meleleh. Menyublim. Menyublim tadi saya. Oh, menyublim siapa nih? Siapa menyublim? Siapa? Membeku menjadi leleh. Kalau menguap ya, saya Pak, menguap Pak. Menyublim saya Pak. Kamu gak sih? Oke, okay, sebutin nama. Sebutin nama, sebutin nama. Berapa itu? Ada chatnya. Pak, saya pakai tanah biar habis Pak. Ya. Ini WA-nya Pak. Ceritanya Pak, gue itu Pak. Agar apa tadi ya Bapak, ayo. 0853. Terus 2790. 2790. 2409. 14. 2409. 2409. Nanti Bapak isi ya. Terus apa lagi nih? Tadi. Yang mau nyublim tadi mana? Yang nyublim tadi. Es kepada. Cair ke gas. Menguap. Apa enggak lihat chat ini? Apa lihat chat ini? Cair ke gas. Menguap. 90. Gas kepadat. 92. Cair ke gas. Menguap. Tes. Ya, di chat ya. Di bagian chat ditulis ya. Bagian chat ditulis. Tulis nomor HP. Okay, ya. Udah Pak. Bapak kasih. Ada berapa orang nih? Pak. Saya om dulu ya Pak. Paketannya okay, habis siap. Pak. Oke, okay, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti lah. Cair ke gas. Maaf. Ini sampai ini ada mengkristal namanya Repalina nanti, oke, Repalina. Terus itu ini Repalina ya, Repalina. Repalina, ayo sebutin nomor apa Repalina? Ya, kuat tuh. Aku mau ikutan sih.
Di watering ke patung. Apa? Ini ada Revolina yang oke, mental. Terus itu ada lagi, tadi udah mencetak, sudah Revolina sudah. Terus lagi nih, mana yang mencetak Emma menyublim tadi ya? Ada hell. Pada kecain. Oke. Ini Manchester sudah ada yang paling. Sekalian ya di chat nanti karena Bapak mau bagi-bagi pusas kecuali ada Tejar Aditya, nanti ada Repalina juga ya. Tunggu sebentar lagi habis room ini tutup, nanti Bapak langsung kirim pulsanya. Ini mau nyublim siapa ini? Ini Repalina ada. Ini Repalina. Oke. Oke. Alina nomornya ada. Terus apa lagi nih? Menyublim namanya Nopemi. Nopemi. Oke, okay, Nopemi. Nopemi. Mana nomor HP-nya? Menyublim Nopemi. Satu, Pak. Masih kan masuk room. Dapat pulsa, dapat ilmu. Mana? Pakainya siapa yang mana nih? Cair ke gas menguap. Ayo, ada 5 orang nih yang paling cepat kirim nomor HP-nya. Ya udah kirim nomor HP-nya di sini. Ayo, ada 2 lagi. Ada 2 lagi yang belum kirim nomor di sini. Kayak Pak. Ada mana? Di chat-nya belum ada kok. Ada ada kak, oh, ini siapa? Adityo, Adityo, oke, okay, Adityo, 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 satu lagi ya, satu lagi, saya Pak, Adityo, tes, oke, okay, Adityo, oke, okay. Terus satu lagi, siapa yang cepat kirim nomor HP di chat? Satu lagi, siapa yang paling cepat? Nopemi, ini nomornya Nopemi. Oke, satu lagi yuk. Saya Pak. Mana chatnya terakhir nih? Akhir. Ada ini, ada siapa nih? Si Nanda, ada Nanda. Oke, terima kasih ya. Terlagi habis room ini tutup, nanti. Kalau ya, masuk mana ke HP masing-masing. Ikutin ini. Kedengeran ya. Oke. Ini pemenang yang respon. Pemenang. Nomornya. Pas respon. Oke. Baik. Pada kesempatan ini. Terima kasih ya sudah bersama Bapak ini dengan Mr. Jarnawi ya, pas responnya. Oke, nanti lagi ini yang bis kita itu kita kirim, dan mohon maaf kalau hari ini baru ada 3 kompetensi saja, tapi yang kompetensi yang ketiga itu sudah sempat kita bahas dengan soalnya. Ya, di lain waktu bisa jadi minggu depan kita akan jumpa lagi dengan Mr. D ya. Oke, terima kasih semuanya. Dan Bapak Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.